2008. Pada tahun 2008 apabila Barisan Nasional pertama kali kalah di Negeri Selangor. Pada masa itu kalau saya tak silap, daripada 22 parlimen, hanya 3 parlimen saja yang berjaya menang. Parlimen semua menang dan DUN semua menang. Salah satunya ialah Parlimen Sepang, Parlimen menang dan juga 3 DUN menang ketika 2008. Bermakna Sepang memang kubu kuat Barisan Nasional dan dalam pilihan raya yang 2008 kita menang 4-0 di Sepang. Pilihan raya yang lepas kita kalah 0-4. Tetapi saya percaya dan yakin dengan kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi yang hadir pada malam ini sesungguhnya akan memberikan satu semangat kepada Barisan Nasional Sepang dan juga Barisan Nasional Negeri Selangor, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada pemimpin-pemimpin yang hadir. InsyaAllah BN Selangor akan mengadakan konvensyen pada bulan Julai dan pada masa itulah kita akan duduk berbincang kerana di Selangor kita mesti kuatkan Barisan Nasional. Tanpa kekuatan Barisan Nasional sukar untuk kita kembali memerintah di Negeri Selangor ini. Saya yakin dengan kebangkitan rakyat, InsyaAllah Barisan Nasional Negeri Selangor akan bangkit semula lebih-lebih lagi apabila pemimpin-pemimpin tertinggi bersama-sama dengan kita memberikan semangat pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan.